Assalamualaikum, hai. Saya sekarang berada di studio One Talent yang terletak di Batu 8 Sandakan. Ini kali pertama saya datang ke studio ini. Terima kasih kepada Abang Wan sebab sudi bawa saya ke studio ini, dan ianya satu pada saya satu penghormatan bagi saya apabila saya di Pelawa datang sini. Dan saya melihat studio ini mampu memberikan 1001 ilham dalam mengeluarkan ide-ide music arrangement, melodi, lirik dan macam-macam motivasi lain lah. Mungkin ada yang belum tahu lagi, saya sebagai ketua pemusik RTM Sabah, tugas saya di sana lebih kepada membuat gubahan muzik untuk rancangan-rancangan terbitan RTM Sabah. Sebagai contoh, kalau ada program persembahan yang melibatkan penyanyi, lagu-lagu tu saya yang arrange. Lagu yang belum ada score ataupun versi baharu. Tapi selain itu, saya juga aktif, tapi tidak seaktif individu yang full time dalam bidang ni lah, iaitu bidang penciptaan lagu. Saya juga berkecimpung dalam bidang ni, dan dari tahun 2015 sehingga sekarang bolehlah saya katakan almost 30 lagu, buah lagu yang saya produce. Kebanyakan lagu yang saya cipta, dan ada juga orang lain yang cipta dan saya tolong buat music arrangement, dan saya produce di bawah label Skas Music Concept. Tuan-tuan boleh cari di page YouTube, page Facebook, YouTube dan Insta Skas Music Concept. Antara lagu yang pada saya mendapat sambutan setakat ni yang saya cipta ialah lagu Bukan Suka-Suka yang dinyanyikan oleh Tika Bulong. Kedua, Sudah-sudahlah yang dinyanyikan oleh kumpulan Mas. Dua buah lagu ni lagu yang pada saya simple, dan alhamdulillah pendengar kita di Sabah berminat dengan lagu-lagu begini. Walau bagaimanapun, sebagai salah seorang komposer, penulis lagu, penulis lirik, pencipta music arranger, tidak salah rasanya kalau kita meriahkan muzik di Sabah ni dengan pelbagai genre lah, pelbagai jenis. Bagi mereka yang meminati macam lagu-lagu ala-ala Sumazau, teruskan, tiada masalah. Bagi mereka yang minat lagu-lagu hip-hop, teruskan. Dan apa-apa sih genre kekuatan sendiri, kita teruskan berkarya dan jangan pernah putus asa lah. Sebab untuk menjadi penggiat seni, cabaran dia terlalu banyak. Sebab seni ini sangat subjektif. Kalau rezeki hari ini kita terus dapat sesuatu apa yang kita mau. Kalau belum rezeki, kita tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu rezeki kita. So kita jangan pernah berhenti mencobalah sesuatu yang lebih baik. Kita jangan mudah puas hati dengan apa yang kita ada sekarang. Sebagai contoh, puas hati dengan production lagu. Macam saya sendiri pun masih lagi belajar. Kita semua tidak kira muda dan sudah berumur pun masih lagi mencari menambah ilmu dalam sesuatu bidang, termasuk muzik juga lah. Sebab dia tidak pernah akan penuh ilmu di dada. So kita teruskan berkarya untuk memajukan muzik di Sabah.
rasanya tidak salah jika saya katakan bagi mereka yang baru mula-mula berjinak dalam muzik, tidak kira penyanyi kah, arranger kah, musician kah, boleh cuba mengenal notasi muzik. Dengan adanya ilmu notasi muzik, ia memberikan ataupun menjadikan kita, membawa kita ke satu tahap lagi. Sebab apabila kita tahu notasi muzik, kita tahu apa yang kita buat, kita tahu apa orang lain buat dalam muzik dia. So dari situ kita boleh berdaya saing dan kita boleh bilang mengangkat kita punya karya itu ke satu tahap yang lebih daripada yang biasalah. So kalau kita mostly by heart tidak masalah, saya pun dari by heart juga, tapi once kita tahu notasi muzik, dia satu level lagi kita dalam muzik. Sebab kita tahu apa yang kita buat, kita bukan sekadar kita dengar oh bagus oh, tapi di samping kita cakap bagus oh, tapi kita tahu apa benar kita buat. So itu yang akan menjadikan kita lebih berdaya saing dalam music scene sekarang ni lah. Sebenarnya RTM Sabah tidak pernah terlepas pandang berkenan dengan platform ataupun peluang-peluang untuk para penyanyi dan pemuzik. Di RTM Sabah contohnya kami ada rancangan ekspresi muzik Bayu. Program ini akan menampilkan penyanyi-penyanyi tempatan Sabah kita. Dan satu lagi program, kalau dulu ada Retak Akustika, ada lagi Berjiming Kita, dan sentiasa akan dikemas kinilah program ini. Program tadi lebih kepada pemuzik satu kumpulan lah. Jika anda serius mencubukan diri dalam bidang ini, jangan segan-segan, jangan malu-malu kontak RTM Sabah. Saya pun boleh, saya ada Facebook saya, Matlan Kids. Facebook biasa Raymond Bin Sukudat, jangan keliru lah. Raymond Bin Sukudat, tapi saya ada page Matlan Kids untuk saya punya karya-karya dan saya punya profession sebagai musician. So jangan segan-segan kontak RTM Sabah dan kontak siapa-siapa kawan yang sudah biasa dengan RTM lah. Saya bagi contoh, kalau di Sandakan Abang Wan kan, macam DJ-DJ penyampai radio Sandakan FM, Didi semua kan, ya DJ Totong. Rasanya jangan segan-segan, sebab saya akui orang Sandakan ini perama-perama. So jangan segan-segan. Jadi saya doakan semoga terus sukses di masa akan datang. Bye.